Pemirsa, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI dan Rais Am PBNU Kiai Haji Ali Yafi tutup usia. Almarhum sempat dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah tokoh pun berdatangan di rumah duka. Kiai Haji Ali Yafi meninggal dunia pada Sabtu malam dengan usia 96 tahun. Rencananya almarhum akan dimakamkan di Tanah Kusir siang ini. Al-Fatihah.